Que bonito! Que bonito! Que bonito! Que bonito! Hi everyone. Ular adalah salah satu hewan yang ditakuti manusia. Di dunia ini ada banyak sekali spesies ular. Bahkan tak sedikit yang memiliki bisa yang dapat melumpuhkan. Tak hanya itu saja, terkadang kemunculan ular raksasa juga sangat menghebohkan dan menjadi viral di media sosial. Nah, berikut ini adalah penampakan ular yang viral di media sosial 2021. Penampakan ular di Kalimantan. Pulau Kalimantan diyakini banyak ilmuwan antrozoologi masih memiliki hewan-hewan berukuran besar. Salah satunya ular tangkalalu yang merupakan ular langka bagi masyarakat Dayak. Ya, seperti yang kita ketahui, di Kalimantan memang sering menjadi habitat ular. Bahkan tak sedikit pula yang berukuran raksasa. Seperti dalam video viral baru-baru ini, memperlihatkan penampakan yang diduga ular raksasa yang muncul di semak-semak belukar rawa Sungai Landak. Seseorang yang sedang menaiki perahu terkejut melihat penampakan misterius dari kejauhan itu. Video tersebut diambil di Sungai Landak, Kalimantan Barat. Beberapa orang berpendapat bahwa ini adalah ular penunggu Sungai Kalimantan. Perlu diketahui, habitat ular ini biasanya ditemukan di dekat aliran air di antara hutan hujan atau hutan biasa. Ular berukuran kecil akan menghabiskan banyak waktu di tanah dan pohon-pohon atau semak-semak. Sementara ular dewasa berukuran besar, sebagian besar berada di tanah. Waduh, hati-hati ya guys. Penemuan ular kobra terbesar. Selama ini, ular king cobra milik Panji Petualang yang diberi nama Garaga dianggap yang paling besar di Indonesia. Garaga adalah ular kobra yang ditemukan Panji di salah satu area pertanian warga di wilayah perbatasan Sumedang dan Majalengka. King cobra satu ini diketahui berjenis kelamin jantan. Dia memiliki panjang kurang lebih 5 meter dan diperkirakan berusia sekitar 15 tahun. Jika Garaga dianggap yang terpanjang dan terbesar, mungkin netizen akan kaget melihat video tentang King Cobra yang diunggah akun TikTok @ratuju659 ini. Dalam postingannya, akun TikTok dari Malaysia itu membagikan video tentang ular King Cobra raksasa yang panjang dan besarnya melebihi Garaga. Video itu awalnya memperlihatkan suasana sungai atau parit yang diduga menjadi tempat pembuangan air gorong-gorong, sebuah perkebunan kelapa sawit. Namun begitu kamera di zoom, nampak seekor ular king cobra raksasa turun dari lubang gorong-gorong menuju sungai atau parit tersebut. Ukuran ular king cobra tersebut sangat panjang, lebih dari 5 meter. King cobra itu merayap pelan menyusuri air sungai. Reptilia yang dikenal sangat berbisa itu seolah sedang mencari mangsa. Lidahnya yang bercabang dua menjulur keluar masuk dari dalam mulutnya. Kini, ular tersebut tampak sedang mengamati rerimbunan tanaman di pinggir sungai. Kepalanya mencoba mencari tempat yang pas untuk naik ke darat. Rekam video kemudian melemparkan kayu ke arah ular tersebut. Namun, ular itu diam saja.
seolah tak terganggu dengan lemparan yang meleset itu. Penampakan ular king cobra raksasa lebih panjang dan lebih besar dari Garaga ini membuat netizen Indonesia terkejut. Waduh, waduh, ngeri juga ya guys. Ular dalam pohon. Bagi sebagian orang, ular memang hewan menakutkan. Selain berbisa, lilitan ular berukuran besar juga sangat menakutkan. Namun, rasa takut terhadap hewan melata itu sepertinya tidak hingga pada sekumpulan pria yang baru-baru ini viral di media sosial. Dalam video yang diunggah TikTok @priamales, pria-pria itu malah berburu ular yang terjebak di dalam pohon. Mereka tampak menemukan ular yang tinggal di dalam pohon kelapa yang sudah kering. Bahkan mereka terlihat biasa saja saat melihat ular-ular tersebut. Layaknya memungut cacing, sekumpulan pria tak tampak takut mengambil ular-ular itu dari dalam pohon. Menariknya lagi, isi pohon kelapa itu rupanya terdapat banyak ular. Pada video TikTok @priamales, tampak beberapa pria sedang berada di dekat pohon kelapa. Di bagian bawah pohon tersebut juga tampak berlubang. Alih-alih memakai pengaman, pria itu dengan santai memungut ular itu layaknya belut. Mereka menarik banyak ular dari dalam pohon tersebut. Namun, tidak diketahui secara pasti lokasi pengambilan video tersebut. Nah, itulah tadi penampakan ular yang viral di media sosial 2021. Gimana nih menurut kalian? Jangan lupa berkomentar di bawah ya.